Cik, kali ini bersama Spru kita akan melihat kondisi situasi seputar Kampung Madras. Ini kita start dari sekitar kawasan Sun Plaza Medan menuju kawasan Kampung Madras di sore hari ini. Maaf kalau cahaya matahari sedikit menerpa ke arah kita. Ini kita lagi ada di kawasan Sun Plaza. Ya, ini dia teman-teman Mas Bro. Menuju jalan ujung jalan Gajah Mada Esparman ya. Dan ini kita lagi menuju kawasan Little India. Selamat datang di Little India in Medan, gitu maksudnya ya. Yang pastinya di Medan sini, Little Indianya yang di Medan. Karena Little India yang di Singapura atau Malaysia itu pasti berbeda. Ini yang di Medan, teman-teman Mas Bro. Ini kita lagi melewati viara yang ada di Little India ini yang sebelah kanan. Nah, ini kampung yang sudah cukup lama. Little India dulu dikenal dengan Kampung Keling kalau di Medan. Sekarang dikenal dengan Kampung Madras juga ya. Atau kampung apa lagi? Ya, kampung itu, gitu-gitulah. Nah, tapi yang dari apa flang yang di depan tadi itu kan kelihatan tulisannya udah Welcome to Little India in Medan. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman Mas Bro. Oke. Nah, di sini banyak pertokoan mulai dari yang menyediakan bahan-bahan apa nih? Elektronik, garment. Dan ada juga beberapa lukisan-lukisan yang ada dijual di kawasan ini ya. Money changer juga ada beberapa di sini. Nah, oh di depan ada red doors juga loh. Oke. Ah, ini kalau ke kanan ini SMA satunya Medan itu di sini loh, teman-teman Mas Bro ya kan. Tapi kita nggak masuk sana lah. Oke. Kurang lebih seperti itu kondisi dan situasi di seputar Kampung Madras ya, atau Little India in Medan ini. Dan ini berakhir di ujung jalan ini, teman-teman Mas Bro. Ini kalau kita dari sana kan ujung jalan Gajah Mada nih. Ya kan? Kalau kita ke kiri atau ke kanan maka kita masuk ke jalan Esparman. Oke, kurang lebih seperti itu kondisi situasi di kawasan Little India Medan saat ini, teman-teman Mas Bro. Mudah-mudahan dapat menambah informasi, menghibur serta memberikan gambaran lah kondisi situasi Kota Medan terkini untuk teman-teman Mas Bro ya. Jangan lupa like kalau Anda suka, share untuk berbagi kepada yang lain, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih.